Oke, lalu apa lagi nih, Bro? Salah satu kesayangan nih, F40. Wih. F40 nih Ferrari ya? Iya, Ferrari F40. Gokil, Bro. F40 Ferrari warna putih, lihat. Detail mesinnya. Detail mesinnya, Bro. Kita zoom dulu, Bro. Wih, gokil, Bro. Sayapnya lihat, Bro. Detail lampunya gitu. Ini VW busnya di custom bunga-bunga sakura gitu ya, Bro. Terus ada cewek-cewek animenya, Bro. Gokil, kita zoom dulu, Bro. Wih. Mantap ya, dari detailing, dari apa stiker kartunnya ini lumayan mantap ya, Bro. Dan pastinya ini bisa dibuka, Bro. Wih. Mantap, kelihatan isi bodinya ya, mesinnya ya, Bro. Gokil, dan ini ada dua, Bro. Yang satu lagi ini lebih detail ya, untuk wajah-wajah animenya, Bro. Mantap, warna pink, ada totol-totol putihnya, Bro. Wis, mantap sekali ya. Ini ada seri monster truck-nya, Bro. VW Drag Bus kalau nggak salah ya. Wih, gokil. Ada lagi, Bro, yang gokil. Wih. Dari Johnny Lighting Mijo eksklusif. Ini apa nih, Bro? Mobilnya Toyota Land Cruiser dengan gandengan bot ya, Bro. Wih, mantap. Ini seri Golf. Wih, lihat detailingnya. Di atasnya ada barang-barang bawaannya, ada ban serep, ada bensin. Wih, mantap. Bannya karet, Bro. Dan ada botnya juga, Bro, nih kapalnya ya. Wih. Keren. Untuk belakangnya, wih, gila, Bro. Eksklusif ini, mahal sekali nih, Bro. Dan ini yang satu lagi ada, Bro. Masih yang sama ya, Bro. Toyota Land Cruiser dengan kapal bot di belakangnya, cuman ini seri Adventure Amazonian. Wih, mantap. Kalau di Indonesia dikenal dengan mobil penjahat ya, mobil perampok ya, penculik. Gila. Jadi ini keluaran tahun berapa nih, Bang? Mungkin tahun 2018 ya. 2018 ya. Gokil. Dapat harga berapa nih, Bang? Online apa beli offline? Ini kebetulan online. Beli online ya. Kebetulan sellernya lagi ada promo tuh, wih, murah. Gokil, lagi promo, Bro, dapat dua item yang mungkin rare ya, jarang di betul ditemuin di gantungan ya, khusus di Expo Batam yang ada. Wih, mantap. Oke, gokil, Bro. Dari Johnny Lightning ya, ada seri Golf sama yang bawahnya ini seri Amazonian ya. Wih, mantap, Bro. Jadi Om Fauzan ini salah satu pecinta Toyota Land Cruiser begini ya, Bro, sama seri-seri mobil-mobil Land Rover. Wih, mantap. Mantap. Thank you, Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, langsung kita cek-cek lagi koleksi-koleksi orang-orang ini ya, Bro. Teman-teman kita ini, wih. Gila koleksinya, Bro. Ini adalah koleksi dari teman kita ya, salah satu Sultan Diecast di Kota Batam ya. Oke. Ini kayaknya kita taruh di kursi aja, Bro. Ini adalah item barang-barang punya Om Hendri ya, Bro. Oke, mantap. Bisa langsung berkunjung ke Instagram atau Facebooknya ya. Dia salah satu kolektor diecast paling ramai juga di Kota Batam ya. Jadi ini apa nih, Om Hendri? Ini saya lagi kebanyakan bawa yang apa, mini scale lah. Mini scale ya? Yang detail-detail biasanya. Oke. Oke. Ini mobil Ferrari F355 GTS ya. Ini dari Kyosho. Dari Kyosho ya. Wih, iya. Gokil. Ini udah termasuk rare ya. Lumayan ya. Wih, gokil, Bro. Kita zoom dulu, Bro. Wih. F355 GTS. Convertible ini ya? Iya. Wih, Spider, gokil. Lalu ada apa lagi nih, Om Hendri? Aventador. Lamborghini Aventador. Dari Kyosho juga ya. Wih, gokil. Karet, ada spion, kaca mesin kelihatan semua. Wih, keren, Bro. Kita zoom dulu. Wih. Lampu pun dia akrilik. Akrilik ya. Wih, keren. Berarti dia hampir sama kayak ada seri Hot Wheels yang pakai begini juga apa? Nissan Skyline ya atau apa ya? Porsche ada. Oh, Porsche ada juga ya. Gokil, Bro. Dia bawa mini scale ya, Om Hendri ini ya. Oke.
Oke, lalu apa lagi nih, Bro? Salah satu kesayangan nih, F40. Wih. F40 ini Ferrari ya? Iya, Ferrari. F40. Gokil, Bro. F40 Ferrari warna putih, lihat. Detail mesinnya. Detail mesinnya, Bro. Kita zoom dulu, Bro. Wih, gokil, Bro. Sayapnya lihat, Bro. Detail lampunya gila. Memang item-item miniscale nih. Gokil-gokil ya? Iya. Tanya. Lagi hot wheel, lagi bosen gitu. Iya. Lalu ini apa lagi nih? Ferrari 458. Ferrari 458 juga. Baru dapat ini kemarin. Baru dapat ya? Dapat lelangan juga nih ya? Enggak ya. Ada orang lagi butuh BU kan? Oke. Murah. Ah, gaskan. Gaskan. Soalnya mahal nih pasaran 250. Wih, pasaran 250.000. Kita lihat detail mesinnya dulu. Ferrari. Jelas. Gila detail mesinnya, Bro. Lumayan, Bro. Oke. Keren. Apalagi nih, Bro, kita penasaran ya koleksi kawan-kawan dari DBM ya. Wih, Lamborghini ini ya? Iya, Lamborghini. Lamborghini Liberty Walk warna biru. Gila, mantap, Bro. Masih di dalam box ya. Wow, bukan, Bro, ini akrilik, Bro. Iya, akrilik. Gila, saya kira ini box tadi. Ini resin tapi bukan diecast. Oh, resin ya. Jadi, tapi enggak apa-apa, detailnya juga lumayan oke okay, ya. Dibandingkan diecast, detail resin lebih detail. Oke. Saya orangnya saya suka detail. Oke, detail. Ada apa lagi nih? Kita lihat ini juga. Lamborghini OEM. Kios OEM. Oke, kita buka lagi, Bro. Wah, ini bisa dibuka ya kebetulan. Nah, pakai akrilik lagi, Bro. Lamborghini, wih, warna putih. Lihat detailing mesin belakang, kap mesinnya itu. Ada antena. Wih, wih, ada antenanya, Bro. Gila. Penangkal petir itu ya. Badai, badai. Kita lihat lagi, tinggal dua itemnya, Bro. Oke, ini Kioso ya. Lagi banyak Kioso saya, Pak. Lagi banyak Kioso ya. Lagi suka Kioso. Wih, Supra baru. Wih, Toyota Supra, gila, Bro, detailingnya, Bro. Wih. Ini base besi ya? Enggak, bawahnya plastik kalau enggak salah. Oh, bawahnya berarti base-nya plastik, iya. Bodinya besi ya. Tapi ini bannya udah saya swap, udah custom. Oh, udah di custom, jadi ban yang modelnya kayak keluar gitu ya? Iya, offsetnya gede. Gila, memang keren lah. Koleksian-koleksian dari Om Hendri ya. Satu lagi kita lihat ada apa ini? Lamborghini. Oke, Bro, Lamborghini juga, Bro. Ini Lamborghini Aventador ya? Murcielago SV. Oh, Murcielago. Gokil, Bro. Hampir mirip dengan yang warna putih tadi ya, Bro? Iya, bedanya yang ini kan Murcielago, ini. Tapi yang Murcielago ini yang versi balap RGT, yang ini SV. Oke, keren. Bannya kita bisa detailing bannya, Bro? Bannya custom kok yang ini. Oh, bannya custom ya. Ini Goodyear ya? Yang ini Toyo Tires. Oh, Toyo Tires, Bro. Eh, ban lamanya ada rusak. Oke, mantap. Jadi Om Hendri ini lagi seneng koleksi miniscale seperti ini ya. Gokil. Jadi untuk item-item ini aja, Bro, ini bisa habisin berapa nih, Om Hendri? Rata-rata 100-an ke atas lah. 100-an ke atas ya. Tapi aman, enggak damai, enggak banyak drama. Oke. Gokil. Jadi ini asik lah, yang paling di premium. Yang paling disukain ini dari yang dibawa sekarang ini yang mana nih? Laporan semua ya. Yang semua sih saya pilih yang ini. Apa nih? Ini Ferrari F40. Woi, Ferrari F40 yang tadi detailingnya lumayan oke, Bro, dari mesin bagian dalamnya. Wih, kursinya ini warna merah ya? Iya. Ini sih custom kursinya. Oh, kursinya di custom ya? Iya. Berarti ini open rivet ya? Bisa di rivet pakai apa? Oke, gokil. Mantap, Bro. Kita foto dulu, Bro. Kita lagi di foto nih, Bro. Oke, mantap. Jadi untuk item-item seperti ini nih memang banyak juga yang suka, cuman untuk ngedapatinnya langka ini, Om Hendri ya, atau gimana, Om Hendri? Ya, enggak langka-langka juga sih, ujung-ujung waktu dan rezeki enggak kemana gitu ya. Oh, oke, okay, gitu. Soalnya ya persaingan dikit, soalnya yang main enggak banyak, jadi saya juga lebih. Oke. Dan dibandingkan kalau saya disuruh pilih hotel premium atau apa, ini bisa 100.000 saya mendingan ini. Oh, oke. Model memang ada yang harganya memang enggak, udah memang di luar nalar. Udah di luar nalar. Contohnya yang seperti apa itu ya? Ini. Oh, Ferrari tadi ya? Iya, saya beli ini. Kalau harga awalnya di Jepang ini mungkin cuma 100.000 atau apa. Kemarin saya beli 350 ini. 350.000, Bro, untuk
Ferrari F40 GTE ini bro, gokil. Untuk yang mau main ini jangan mikir cuan dah. Cuman ini kagak ada cuan. Berarti jangan samakan dengan dacuan ya. Jangan samain. Itu buat pure koleksi. Oke, mantap bro. Oke. Jadi ini Om Edri salah satu kolektor Diecast Batam yang itemnya udah banyak ya. Jadi udah koleksi dari umur berapa nih? Dari kecil. Wow, udah dari kecil berarti. Awalnya memang saya Hot Wheels juga. Oke. Okay. Hot Wheels lagi agak bosen lah ya. Oh, jadi merambah ke yang lain juga ya. PO-nya racun tuh. Akui lah Hot Wheels memang PO-nya racun atau apa gitu. Cuma karena aduh, masa tiap kali harus ikut PO dan lain-lain gitu. Iya, benar-benar. Banyak saingan juga ya. Iya, dan benar-benar saya meranah ke mini scale ini. Oke, mini scale. Saya puasnya kayak lebih beda gitu loh. Oke, go. Bukan buat mikir buat koleksi. Soalnya saya koleksi bukan untuk dijual lagi, saya koleksi cuma buat betul-betul koleksi. Berarti pure untuk memang nyenengin diri sendiri ya. Iya. Oke, go. Jadi ikutan orang lain. Jadi komunitas di sini. Saya cuma beberapa orang doang pure buat koleksi. Oke. Okay. Jadi untuk Diecast sendiri termasuk mini scale ini di rumah dan itu dengan Hot Wheel dan sebagainya itu kira-kira udah berapa banyak di rumah ya? 3.500 pieces bro, gila gokil bro. Jadi kapan-kapan boleh nih ya saya main situ ya. Woi, langsung japri aja bro nanti. Saya langsung main ke rumahnya Om Hendri. Oke, mantap. Jadi ini item-itemnya bro. Oke, makasih banyak Om Hendri udah review singkat barang yang dibawa kali ini ya bro. Gokil. Oke teman-teman. Jadi ini Om Hendri ya. Yang mau kepo Instagram sama Facebooknya bisa lihat ya koleksi-koleksinya, kadang ada di share di situ ya. Oke, thank you Om Hendri. Mantap.